aspirasinya macam-macam, tapi arus utamanya adalah keinginan perubahan. Terus operasinya dan yang lainnya pasti tidak ikut di dalam. Dan paling berat dan paling sulit. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali ke Pelangi. Nanti malam ada kegiatan call, nanti kami hadir lebih awal karena malam nanti tidak bisa hadir langsung. Tadi menemui Gus Fahmi, Gus Rifki, dan Gus Nyai untuk hadir menyambung silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung. Jadi mohon titip salam kepada semua jamaah hadirin di acara call nanti malam. Jadi menyambung silaturahmi dan alhamdulillah dari Buyung, dan saya senang sekali karena dibekali doa oleh punya itu bekal terpenting dalam silaturahmi sore ini. Mas Anies sudah hampir satu bulan berkampanye, apa yang didapat di daerah Mas Anies? Aspirasinya macam-macam, tapi arus utamanya adalah keinginan perubahan. Saya Cilirea Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.